Alhamdulillah, tapi tak record lah guys, tak record lah. Aduh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fazil. So kali ini saya mencari lagi spesies sungai pergunungan ni. So bersama saya insyaAllah saudara Hakim daripada kampung dekat Sunda daripada Shah Alam. So saya komplot dengan dia. So kita orang dua orang je pada hari ini. So kita orang cubalah cari mana yang ada kan. Mudah-mudahan ada rezeki lah insyaAllah. Tadi kami dah trekking lebih kurang sejam sampai kat sini. So sekarang kita start turun sungai dan start turun untuk memancing lah. So mudah-mudahan ada rezeki. Doakan kami kan. Baik, assalamualaikum. Ya Allah, kenapa tak dapat ni ya Allah? Rezekikanlah kami ya Allah. Okay guys, aku nak cerita sikit lah berkenaan dengan spesies tengah ni. Alright, tengah ni terbahagi kepada yang aku tahu. Kalau salah, angle-angle tolong betul kan. So tengah ni sepengetahuan aku ada 3 jenis. Pertama, tengah daun. Tengah daun ni dia punya saiz dia kecil sikit dan dia lebih mudah didapati. So walaupun tempat tu orang mandi-manda sekalipun, so tengah daun ni still bermain kat kawasan tu. So saiz dia yang kecil, dia tak berapa, dia jaranglah kena gewang. Saya pernah kena sekali je tengah daun ni. Alright, kemudian spesies tengah yang kedua orang panggil tengah batu. Tengah batu ni saiz dia sebesar tapak tangan, dalam 500 ke 600 gram macam tu. So tengah daun ni dia dah start kejar gewang lah. Kadang-kadang dia pun, kadang-kadang bukan sebab dia lapar gewang sekalipun, lapar nak ikan. Kawasan itu memang banyak nak ikan pun. Kadang-kadang sifat dia nak menjaga kawasan. So bila gewang lalu, so dia akan menghentam gewang. Alright, yang ketiga adalah spesies kejor. Kejor ni adalah orang panggil kelas kejor ataupun tengah kejor. So kejor ni dia saiz dia lagi besar. So saiz dia selalunya dalam 1 kilo dan ke atas. So rekod yang masa saya baca, masa sepengetahuan ilmu saya, rekod yang apa yang paling besar didaratkan adalah kejar bersaiz 5 ke 6 kilo macam tu. So, dekat mana tak saya rasa dekat Terengganu lah. Tu rekod yang paling besar lah bagi kategori tengah, tengah kejar yang pernah didaratkan oleh angler. Alright. So so kat mana situasi, kat mana tengah ni berada? So bagi saya, sepengetahuan saya, tengah di mana ada tengah daun, maka di situ insya-Allah ada tengah batu. Tengah yang boleh kejar gewang ni kan. So tengah daun ni dekat mana yang ada air terjun ataupun air pergunungan yang jernih macam ni kan, air pergunungan yang jernih macam ni, apa dekat situ insya-Allah ada apa, dekat situ insya-Allah ada ada tengah daun. Cuma tengah tengah batu ni korang kena hiking lebih lagi. Maksudnya tengah batu ni dia lagi sensitif pada orang. Dia tak macam tengah daun, ada orang mandi pun kat situ pun dia cari makanan juga. Tapi kalau tengah batu, dia tempat yang orang jarang duduk, orang yang jarang masuk. Dia atas lagi.
sungai yang sama tapi di bahagian atas lagi, bahagian hulu lagi. Korang kena meranduk, korang kena trekking, korang kena jalan dalam lebih kurang dalam sejam lagi baru korang jumpa pot-pot tengas batu ni. Tapi kalau Kejar, Kejar ni dia tak dia tak semestinya ada dekat tempat yang tengas batu dengan tengas ni ada. Sebab apa? Sebab tengas Kejar ni dia dah kategori spesies kelah dah sebenarnya. Dia dah besar, dia macam dia besar, saya dia macam kelah. So dia hanya ada dekat sungai-sungai yang tertentu sahaja. Bukan semua sungai pegunungan dia ada. So kalau korang guna gewang, kalau nak memancing tengah batu ni, aku lebih kalau idea ni gunakan gewang yang bersifat berkilau ataupun guna krom. Saiz dia lebih kurang dalam 5 cm, berat dia lebih kurang dalam 4-5 gram. So saiz macam tu adalah saiz yang terbaik lah untuk kita casting tengah. So tengah ni dia punya keenakan dia, dia macam yalah, dia spesies air sungai pegunungan, air yang banyak oksigen, air yang jernih. So insyaAllah tempat tu tengah ni dia punya daging dia kategori daging A lah. Tapi korang kena bakar makan dekat situ. Kalau korang bawa balik tapi tak ada ais, tak ada apa, dia dah jadi kurang sedap lah. So itu sikit sebanyak aku nak kongsikan berkenaan dengan info berkenaan dengan tengah ni. Kalau korang sebagai seorang angler, jangan lepaskan peluang untuk pergi tempat macam ni. Ada orang tanya aku, antara sungai dengan laut mana lagi aku suka? Ikan hati aku cakap aku lebih suka sungai. Sebab sungai korang boleh tak dapat ikan sekalipun, walaupun dia tak banyak macam ikan laut. Tapi korang, tempat dia mendamaikan guys. Korang tengok tempat dia. Okay. Aku lebih suka tempat-tempat yang macam ni lah. Tempat yang jauh daripada orang. Okay, boleh mancing, boleh bakar. Boleh apa? Boleh buat macam-macam aktiviti lah. Kalau korang pergi laut, kat tengah-tengah laut tu, orang duduk je lah. Bawah matahari tu kan. Ataupun dekat tepi pantai sekalipun. Pantai pun syok juga. Cuma main air laut ni kadang-kadang dia kena tengok air dia, air pasang, air surut, semua tu mempengaruhi ikan lah. So kalau macam sungai ni dia tak ada mempengaruhi sangat, kecuali air besar, air keruh ataupun hujan, macam tu lah. Okay guys, aku nak gerak dulu. Mudah-mudahan ada strike lah. Kaki panjang sangat ni macam berorang, tapi kalau yang ni macam tapak macam tapak kucing hutan. Okay guys, ni kampung, ni ladang orang asli. Diorang dah teroka dan tanam apa, buah durian lah. Kalau orang tengok tu, Masya Allah buah durian dia. Oh, ada. Dia ada kat situ, record. Ada guide yang besar tu. Boleh lah, tak lah besar sangat.
Okey geng, kita tadi dah meranduk lebih kurang dah dekat jam setengah lah, tapi Allah Ta'ala tak bagi rezeki lagi lah geng. So sambil-sambil tunggu Maggi kita masak ni, air pun dah mendidih. Hakim kan belajar dekat apa? Belajar dekat Australia kan? Dekat U apa? Utah dekat Tasmania. Okey, so dekat sana dia punya macam mana keadaan dia punya tempat mancing dia ataupun tempat rekreasi ataupun apa yang beza sangat dengan tempat kita ni? Kat sana banyak ikan ke? Sebab saya tengok dekat luar negara punya video, dekat belakang rumah pun orang boleh dapat kan, ikan besar-besar. So apa culture dia orang punya, budaya dia orang punya kalau etika memancing ke tempat-tempat dia orang? Boleh cerita sikit tak? Sambil-sambil kita tunggu Maggi kita panas ni. Saya rasa kalau pasal macam masuk hutan lah, hiking ke, mostly tempat dia terjaga. I think maybe sebab diorang pun sampah-sampah ni semua diorang tak buang ke tepi ke. Lepas tu ada orang jaga banyak lah. Even diorang punya ranger pun sebenarnya memang banyak patrol dekat tempat-tempat. Bila you mancing pun, mancing dekat laut ke sungai ke, dia ada syarat-syarat dia. Ikan size-size apa yang you boleh bawa balik. Dengan ikan jenis apa yang you boleh bawa balik. Dia tak semua ikan you boleh dia tangkap, boleh you bawa balik tak. Lepas tu, dia ada dia punya size. Sejengkal, you tak boleh bawa balik. Maknanya lagi ada besar. Lagi besar ke atas baru boleh bawa balik lah. Kalau besar, baru you boleh bawa balik. Dia memang macam itulah syarat dia. And then dia memang datang and then akan tengok you punya, orang kata, hasil lah. Hasil lah, hasil lah. Dia akan datang kat JT tu. Kalau kita ada buat salah, kira dia. Maknanya kalau you, dia dapat you tangkap ikan kecil, you tak lepaskan, dia saman lah. Tak lah. Memang saman. Saman. Sampai macam tu sekali ya? Sampai macam tu sekali. Macam kadang you tengah, apa ni, mancing ke semua, memang ada orang datang lah. Dia akan datang, apa ni, ranger dia ke apa. Macam aktiviti menuba semua ni memang tak ada lah. Jarang kan. Sebab tempat kita ni, tempat kita ni kalau ikutkan, kalau zaman 80-an dulu kan, ayah saya cerita dia pergi masuk taman negara. Tak perlu taman negara pun lah, Sungai Hulu Tembeling tu. Masa masuk tak Sungai Hulu Tembeling tu, ikan kelah. Saya pernah tengok ada gambar-gambar lama kan. Dia ada 4 orang kawan, masing-masing angkat ikan kelah ni macam tak boleh nak angkat lah. Punyalah banyak kat situ masa zaman tu. Dan diorang pun, tapi masa nak cerita zaman lama lah. Tapi zaman sekarang ni kalau pergi masuk ulu-ulu lagi pun dah tak ada ikan lah. So, sebab tu kita punya apa, kita punya satu tabiat, kita punya pemancing juga dan juga penguatkuasaan. Bagi saya lah penguatkuasaan kan. Untuk pemuliharaan sumber alam ni, ya, kena kuat kuasa kali. Kalau tidak, kalau tak buat benda ni, anak-anak cucu kita ni yang ikan pun mungkin tak kenal kan. Betul, kita betul. Pun dah zaman kita kecil dulu senang dapat ikan. Sekarang ni mancing kat parit sungai pun tak ada. Tuan-tuan makan jemput-jemput. Sambil-sambil kita sembang-sembang ni, kita kena apa? Sambil-sambil menikmati suasana hutan ni. Makan pula Maggi tengah panas guys. Korang jangan dengki lah. Korang makan Maggi kat rumah tak sama lah makan Maggi kat tepi sungai ni. Walaupun Maggi korang cadang nak bakar ikan lah semua kan, siap ambil daun pokok pisang lah, tapi Allah tak bagi rezeki lagi. So lepas ni kita akan turun ke bawah, tengok lah mana tahu ada rezeki lah. Kalau tak ada rezeki pun, dapat tengok suasana hutan ni pun dah feeling dia dah lain macam guys. Dia tak macam dekat bandar kan, dengan ada jam lah. Dia tak macam duduk depan TV korang tengok National Geographic. Dia tak macam. Dia korang kena feel, kena datang tempat tu, korang kena alami sendiri. Air dia sejuk macam mana. Dapat ikan bonus. Dapat strike tu kira bonus lah kan. Tapi tak dapat tu pun dapat habiskan masa dekat dalam hutan ni pun bagi aku dah grade A lah. Okay guys. Okay guys, kalau aku kumpau, selalunya aku memang inilah aktiviti aku. Allah.
Alhamdulillah, tapi tak record lah guys, tak record lah. Aduh. Okay lah guys, trip hari ni dapat seko je. Walaupun aku tak record sebarau. Saya remaja lah, tak lama besar sangat pun. Tapi okay lah kan. So, aku pun nak balik dah. Ya, aku buat tutorial video separuh kumpau lah kali ni. So, terima kasih kepada my friends Tuan Hakim daripada Shah Alam kerana sudi menemani aku kali ni. Dia masih tak berputus asa lagi. Don't give up guys. Don't give up. Kumpau tu indah, strike itu terindah. Okay guys, jumpa lagi guys. Assalamualaikum.